Oke, dulur, ini dari Kaputra Sound System pakai Rosel DPU 2K4 untuk powernya. Kemudian ada RDW ND3901, ini kelas H. Terus kemudian ada Absolute dari Kaputra, ada powernya Absolute Design atau AD. Kemudian ada MCR 850. Ada asli PD yang 2.0. Ini yang digital, yang ada temperatur, voltase. Kemudian ada TB 9000. Power andalan G8 dulur nggih. Jadi ada TB asli, PD, terus MCR, ada AD Absolute Design, kemudian ada RDW ND3901, kemudian ada Rosel. Ini dalam acara jatah dulur. Kemudian untuk aksesoris seperti biasa dulur, pakai Alesis. Ini ada kompres 166XL. Kemudian untuk debraknya pakai 260. Delemasnya ada dua lur. Terus ada driver PA. Ada kompres lagi 166XL yang warna putih. Ada Yoms 2000. Kemudian ada DBX. Sama suhunya dulur, ini Mas Gogon sudah kane bok bisa jamri. Nanti tak kasih nomor teleponnya. Oke Mas Gogon. Oke, siap. Kemudian untuk mixernya pakai series 2 Soundcraft yang K2. Maaf. Soundcraft dulur. Soundcraft K2. Tapi ini yang 40 channel. Operatornya Mas sapa iki jenenge, lali aku. Jenenge Mas sapa ya kok lali ya. Mas Joko. Ini lur operatornya lur. Cek ganteng, masih bujangan dulu lur. Fohnya di sana dulur. Saya yum dulu ya. Ini untuk fohnya untuk di luar ini pakai dua sayap. Jadi 6 linare, kemudian untuk subnya ada 6. Subnya 6. Kemudian untuk linarenya juga 6. Linare baru yang 10 in single. Oke, terima kasih, matur suwun. Tukang saya terbalap lur. Inilah skill dari Eka Putra Mas Yoko, skill untuk sender menyender. Dulur, kita lihat untuk FOH-nya untuk di luar. Yuk, kita lihat dulu.
Dan ini voh dari Kaputra membawa 6 subwoofer. Ini untuk sistemnya 2,6 ohm. Ini boxnya dampot dulur. Ini sistemnya 2,6. Ini jadi 8 ohm, ketemunya 2,6. Kemudian ini untuk linarenya baru dulur. Ini produknya Mas Gogon untuk linare. Ini 1 titer, 1 speaker ini ya, isinya 10 in. Mantep. Coba kita zoom dulu sebentar. Nah, ini dari Gogon Audio Pro. Sangat bagus, rapi untuk penampilan. Jadi untuk yang di atas 15 in, jadi satu box isi satu. Ini 15 innya ada dua. Jadi pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, pakai 6 linare dari Kaputra. Oke, kita lihat dari depan. Ini dari depan dulur. Untuk subwoofernya dampot pakai 6 subwoofer. Mungkin agak silo karena masih pagi. Linarenya manis sekali, mending. Untuk kontrol si ragingnya kurang lebih 5 meter. Ini voh dari Kaputra. Jadi ini kalau diserakin dua sayap. Ini kalau yang di satu sayapnya di sana. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Saya review bersama Audio Sound System Eka Putra. Ini yang new dulur. Eka Putra, ini untuk gensetnya membawa 50 kVA. Ini gensetnya, untuk alamatnya sendiri ini. Yang Eka Putra, new Eka Putra. Ada setrum. Coba nanti saya buka dulu dari new Eka Putra. Untuk genset konstruksi ini dari belakang dulur, dari samping. Nah, ini untuk alamat dari Kaputra. Untuk yang mungkin mau nyewa bisa hubungi nomor HP di sini dari Kaputra Sound System. Oke, matur suwun.